Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini Kak Anu masak gulai ikan tongkol tumis darat. Hai. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Mula-mula masukkan terung dan juga serai. Masukkan air panas. Bila dah lembut, masukkan bahan-bahan kisar. 7 tangkai cili kering, 1 inci kunyit, 1 inci halia, bawang putih, bawang merah dan juga serbuk jintan putih. Kacau rata. Tambah sedikit air. Masukkan santan, kacau rata, masukkan asam keping. Jika nak kuah lebih, tambahkan sedikit air. Juga sedikit santan. Masukkan serbuk pati ayam, gula, kacau rata. Masukkan ikan tongkol. Ikan tongkol atau ikan air. Ikan ni yang jenis lembut. Tutup sebentar. Bila dah mendidih, masukkan tomato dan juga cili hijau. Garam secukup rasa. Nampaknya gulai pun dah masak. Sekarang ni tiba untuk tumis bahan-bahan hiris. Bawang merah, bawang putih, halia, daun kari dan juga halba campur. Tumis hingga garing, kemudian tuang saja atas gulai. Nampaknya gulai pun dah masak. So, nanti jangan lupa ya. Selamat mencuba.